Guys, hall 1 kita bareng Mas Wendy nih. Akhirnya Bang bareng lagi nada, Bro. Akhirnya ketemunya di sini ya Mas Wendy. Capung halaman. Mas, udah berapa kali Mas main sini Mas? Dua kali. Dua ya? Permainan pertama hancur karena baru pertama kali main di Borobudur, terus buru-buru ngejar waktu. Oh, iya, sama iya. Persis mainnya hari Jumat juga, ngejar Jumatan. Hari Jumat ya? Iya iya. Terus kayak sebenarnya oke, lapangannya asik. Gua hitungannya berarti 2021 ya? 3 tahun lah. Gara-gara bikin konten sama Andre. Andre Taulani. Andre Taulani. Tadinya gua udah nyebut kalau gua nggak akan mau main golf karena menurut gua golf, iya, gua bilang buang waktu, capek, jalan, bla bla segala macam, buang waktu deh. Nah ujungnya begitu pas bikin konten di driving, nyobain dong. Yang di Pondok Indah itu ya Mas? Di Pondok Indah sama si Andika sama si Surya. Kalau Andika Surya mereka mulai duluan lah dan mereka jago udah tuh ngeracunin gua dari awal. Tapi guanya kayak ngeliat mereka kayak orang gila gitu kalau di studio tangannya digini-giniin. Gua bilang ngapain gitu. Begitu nyobain driving, pukulan pertama kepukul terus langsung. Besok langsung beli stick. Langsung ini ketagihan nih. Ya? Langsung ketagihan sampai sekarang. Oh, oke. Aman. Cakep, woi ngikutin bro. Cocoknya bejo berarti. Bos kiri. Nice, Mbak. Keren. Siap. Coba lihat dulu pukulannya nih. Ini Pak Jenderal. Polos. Polos. Cakep. Pusahanya kena itu. Oh. Mau pakai berapa ya? Pakai. Kiri. Awas. Stop dong. Greennya ngeri sini. Ya kan.
Wah, bejo tuh. Bejo kan? Iya. Wih, kiri. Aduh. Oh, lewat juga. Lewat. Saya? Enggak ada, Bang. Enggak lewat. Terus. Naik. Terus gua. Ngeri. Dia gak mau belok, goblok. Mas, lu paling low udah main berapa? 80-an? 70-an udah berapa? Pernah. Pernah lu? Serius? Di Senayan. Oh, Senayan ya? 75. Berarti kalau ditambah Senayan kan 3 ya? Jadi yeah. 78. Guys, cuma, ngeri nih guys. Cuma tumbal. Nah. Karena pada saat gua air break 80 itu, gue kena bola. Hah? Di pas hari itu juga? Hari itu, hari yang sama. Dia mukul dari foul 1, orang Korea. Terus gue lagi kayak lagi nunduk gitu, lagi gini, gue lagi sakit pas main bareng sama gue tuh. Tiba-tiba dia sakit, kayak kepikiran aja gue nunduk gitu. Tau-tau dia pukul, dang, langsung ke kanan, ke arah gue, ngantem perut gue. Terus gue yang anjir juga. Anjir. Tapi sama arah juga sih. Maaf gitulah, gue bilang udah nggak apa-apa. Gue sosok kayak nggak apa-apa, orang nggak kenapa-napa gitu. Iya. Ya 2-3 hari baru ungu. Cakep. Ya nggak kebuka ya? Kebuka mas. Kebuka. Langsung ke kanan tuh pasti, nah kan? Ahai. Let's go, Bejo. Mas, ini kalau lagi nggak ada awan, mas, di sana kelihatan Gunung Sumbing, mas. Iya. Iya. Yeah. Wait. Cakep, 2 on. Okay, stop. Guys, nih ada Sirat nih. Dia anak skena Magelang. Asik. Nice. Bagus. Woi, hop woi. Nice. Anjir. Jawa Tengah, Merapi gitu-gitu udah juga ya? Udah, sampai Adi Sucipto gue cobain. Itu keren itu Adi Sucipto. Kayak waktu itu gue main kayak lagi musim perang. Kenapa? Karena kartnya kan bensin. Ah. Oh iya. Yeah. Terus masuk ke dalam lapangan lagi musim panas banget Indonesia. Ah. Buset, debu. Kayak yang main udah gitu kayaknya kita doang deh. Iya. Cakep. Cakep ini. Kiri dong. Kiri. Butuh tahun apa 6 bulan ngerayu. Oh gitu, tadi yang enggak mau, Mas. Mau. Enggak mau ya. Enggak mau, panas. Tapi akhirnya edik juga ya? Enggak. Oh enggak. Dia malas ke driving, Bram. Oh. Sama gue juga malas. Tapi lu udah dapat range. Kalau dia tuh akhirnya kalau main golf cuma pakai driver, rescue. Oh iya, enggak apa-apa. Cuma 6 tuh enggak apa-apa emang dia doang. Emang enggak apa-apa. Iya. Cuma buat jarak, bukan jarak rescue kan? Iya sih, iya. Kenapa iya. Kenapa mau? Oke, kan nyampe aja. Cakep. Hop. Masuk. Ayo.
Cakep, cakep, cakep. Wush. Cakep. Aman. Kerennya Mas Wendy. Iya. Drivernya bagus. Mantap. Contohnya ya Mas Bram. Iya, ngikutin. Cantik. Oh, jangan bangker dong. Aduh, lewat. Mampat aja, Mbak. Mau gua roll ke fairway, guys. Banyak ikan gabus, Mas. Gak kepencet, guys, tapi netek. Ayo terus. Ayo. Dari tadi. Nice. Cakep. Nice. Okay. Very nice. Terus. Kiri dikit dong. Bangger ya? Ya. Kayaknya naik deh. Ada naik ini. Allahu Akbar. Gua ketemu istri gua. Dia umur 18 tahun, gua udah 29. 29 nih. Mas Wendy ini hebat loh, maksud gua cewek gua aja bilang. Gila ya Mas Wendy tuh, Wendy Cagur tuh baik banget sama istrinya. Kamu kayak gitu dong, sampai kamu kayak gitu cewek gua. Serius. Ya satu. ATM, kartu kredit semua dipegang istri. Oh. Jadi kita mau enggak mau baik. Oke, oke, oke. Lu tuh Virgo ya, Mas? Gua Taurus. Oh, lu Taurus. Okay. Jadi gua Capri, Capri. Capri. Oke, 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 oke. Cakep, powernya gila. Anjing itu lagi. Pas mau mumet ya ini kali mau tapi top ini.
Oke. Mas, itu bisa satu on loh. Sini banyak yang satu on kan ya? Bisa. Jarak. Woi, salah woi, tinggi doang woi, so. Pas apa itu? Buka. Mas Wen, awal mulai dulu gimana mas? Mulai masuk ke dunia entertainment gitu? Gue termasuk yang beruntung karena menurut gue nggak ada proses audisi, nggak ada proses apa ya kayak casting segala macam. Ih bagus banget dia motong. Jadi pada saat itu, lewat, aman. Pada saat itu Cagur, Denny Naji, Bedu, nah Bedu keluar, nah, oh, iya. Terus ya udah. Karena gue juniornya Denny Naji pada saat itu dan gue bahkan sebelumnya bikin propertinya buat Cagur tuh kalau buat syuting kayak nah, prop gitu mas ya prop kayak misalkan sirip hiu butuh apa gue yang buat nah okay. Terus berjalannya waktu karena mungkin kita satu unit kesenian mahasiswa gue emang senengnya bercanda seneng jadi joker penghibur dan segala macam akhirnya udah kayak dicobalah sama mereka untuk ayo ikutan syuting jadi figuran dulu. Awalnya figuran gue. Oke. Okay. Apa tuh? Penjahat. Jadi bencong. zaman dulu masih aman. Kalau dulu kan ibaratnya adegan, pengadegan gitu. Tapi ya balik lagi. Akhirnya dari situ terus berjalan sampai akhirnya mereka ngerasa bahwa kayaknya gue sosok yang pada saat itu tepat menggantikan Bedu. Jadi ya udah, gue ditarik sama Cagur. Mulai dari akhir tahun 2021. Akhir tahun 2021 ya mas? Startnya. Oke. Okay. Sampai sekarang. Jadi ya bisa dibilang sih ya tetap butuh perjuangannya karena gue di awal-awal juga harus ngebangun kepercayaan diri gue. Dari bawah berarti ya mas? Bisa gak? Iya. Bener-bener karena gue startnya dari Cagur memang masih nol. Masih orang belum tahu Cagur. Orang belum tahu siapa Cagur gitu. Iya. Sampai akhirnya sekarang gitu. Ketika sekarang pun kondisinya gue bisa dibilang tinggal sendiri nih. Karena Narji udah keluar dari Cagur sebelumnya. Terus Denny terjun ke dunia politik dan alhamdulillahnya dia terpilih dan lolos ke legislatif. Jadi ya tersisa gue sendiri. Wih deh. Dong. Ser. Aduh. Nice shot. Pas dong. Terus. Nice banget, Mas Wen. Pada akhirnya sekarang gitu itinerary gue kalau gue sekarang jalan kemana masih bisa jalur darat gue jalur darat karena gue fobia tinggi fobia terbang. Oh gitu. Yes. Nah tapi ya gue seneng sih maksudnya untuk explore bahkan kayak gue mudik ke Makassar ke tempat mertua gue yang kebetulan tinggal di sana. Iya. Yeah. Gue sampai bela-belain ke Tonasa. Tonasa ya. Keren itu ya bro ya. Keren. Secara view keren sih. Cuma kalau secara perawatan ya bisa dibilang masih agak kurang karena memang dipergunakannya jarang banget sama orang-orang dari luar biasanya digunakan sama pegawai-pegawainya pabrik Tonasa. Nah kalau buat ekspedisi golf sih yang pasti
udah jadi apa ya, gue bilang tempat orang-orang untuk tahu lapangan-lapangan golf yang ada di Indonesia, dan lu menurut gue termasuk yang keren mau menyambangi tempat-tempat jauh gitu. Sebenarnya andai gue nggak takut terbang, mungkin gue juga pengen banget gitu nyambangin. Terus, oh, T-boxnya nipu. Ya gak sih, Mbak? T-boxnya ngarah ke sini. Kiri ya, Mbak? Iya, luar. Iya, tiga kali. Nice par. Anjir. Gak dapet. Gila. Guys, panjang. Lolos. Guys panjang. Guys panjang, Mas Umar. Cakep banget. Keren. Cakep banget itu. Terus, biasanya. Nice. Keren impact-nya, Mbak. Cakep. Oh, nice par. Oh, akhirnya par lagi, ya Allah. Cakep. Oke, gila. Cakep. Makin panas nih. Udah kembali par lagi soalnya. Oh, ujungnya pada kiri. Guys, ternyata bolanya oke di sini. Mas Wendy di sana. Jauh Mas Wendy. Keren. Keren. Wape. Tapi lewat ya? Bener lapang kok. Gila, lu kayaknya emang harus pakai masker gitu mas, biar... Gila, pala gua botak bro. Powernya bagus banget. Kiri luar ya. Oh, pas. Pas. Cantik. Cakep. Terus. Masuk. Belok. Hey. Mas, berarti acara TV yang lagi reguler banget apa nih, Mas Wendy? Alhamdulillah, Bronis live Senin sampai Jumat jam 12:30. Terus lapor Pak ya. Senin sampai Jumat 9:30 malam, sama BTS Sabtu Minggu 9:30 juga. 9:30 juga. Oke, itu. Siap. Sama habis itu YouTube juga ya. Ada 2 channel. Ada 3 channel sebenarnya, 1 komedi, 1 graffiti, 1 keluarga. Misteri lu enggak ada kepikiran? Tuh pernah? Pernah.
karena istri gue suka misteri ya. Misteri. Dan dia memang tipikalnya yang nantangin. Tapi karena waktu itu terhenti satu pandemi, kedua hamil anak ketiga kan. Oh iya. Bagus mas, bagus. Nice banget, Mbak. Wih deh, gila. On. Ngeri. Arah palem yang ada kuning. Lambitnya. Wow. Gila. Gila. Wish. Gila. Itu lagi. Hah? Aman tapi. Aman itu. Direstui kok lurus. Roll. Jauh banget tuh. Rollnya banyak ya? Wah, kanan! Oke, gak apa-apa. Guys, ini timnya Mas Wendy. Mas, siapa jenengnya Mas? Dias, Bang. Mas Dias ya? Iya. Aku asli Palembang. Oh, Palembang. Iya. Oke, okay. Siap. Akhirnya, Par. Yes. Makasih, Mas. Belok. Kanan. Orang baik. Aman. Oke, grounded dikit. Aman ya? Aman banget. Was kiri. Gila, aku tutup banget, Mbak. Touring ge. Double break lurus aja. Guys, bolanya ternyata ada, guys. Mas, prediksi siapa aja yang main golf, Mas? Gua, Omes, Surya, Gading, Darto. Oh, Darto juga main. Darto main. Tapi okay. Tolol. Yang paling jago inilah ya. Siapa? Surya. Surya ya. Surya masih dia megang ya. Masih dia megang. Iya. Kalau Andre angot-angotan. Oh, musiman ya. Musiman. Dia gampang nyerah. Dia enggak orangnya kayaknya enggak atletis deh, enggak. Padahal ketua ya. Ketua. Enggak. Saya udah ngajak Om. Iya, langsung lagi. Aduh.
buat semua kerabat kadal, jangan putus asa untuk terus explore skill lo di golf, karena kita mainnya tolol terus. Semangat, fighting! Ini mau berhenti guys, Mas Fendi mau berhenti. Mas, good game ya? Good game. Thank you.